menipu. Dia kata bulan depan nak bayar, tak bayar juga. Maknanya perangai orang berhutang ni Nabi tahu kan. Nabi pesan kepada umatnya, jangan jadi orang yang berhutang, kerana kamu akan ada dua perkara, dua sifat kepada diri kamu. Bercakap bohong, mungkir janji. Maknanya ini yang kita tak boleh lari, sebab perangai orang berhutang tu ada dua kepada mereka. Ini yang bahaya. Bila cukup bulan, bila ada orang datang nak minta hutang, suruh masuk dalam rumah, motor letak belakang, kereta parking tempat lain. Sebab pun tak nak beritahu, kata dia ada di rumah. Nah, mana tengok kasut tak ada, di balik kampung pun kereta tak ada. Ni yang kata penipu. Penipu kadang-kadang tak sempat nak menipu, tak sempat nak suruh kereta, nak suruh motor, orang datang tipu pula. Belum gaji punya pun, padahal gaji dia orang lepas dapat lah, tipu lagi. Yalah, dia katakan orang berhutang sentiasa dia terbeban dengan penipuan, pembohongan dan seumpama. Jadi tak apa, bulan ni saya tak bayar, bulan depan saya bayar double. Double bayar, bunyi pun sedap lah. Double, padahal bulan depan tak bayar juga, nak double lah pun. Jadi maknanya kita ni janji mungkin, bohong pun kita juga bila kita berhutang. Maka kita buat keutamaan yang mana kita nak selesaikan itu. Sebab kita ni kadang-kadang bila Allah bagi duit, Allah bagi rezeki, tak ingat. Ya, Allah bagi rezeki, kadang-kadang kita tak ingat nak bayar hutang. Kita kelain pula pergi, bawa anak berjalan pergi Cameron Highland, panjang apa hutang banyak ni. Kita kadang-kadang macam rasa tak ada hutang. Bebanan hutang tu tak ada kat kepala kita, tak ada rasa kat bau kita. Sebab itu kita boleh ke sana, boleh kemari. Tapi bila nak bayar hutang, kita jadi liat. Nah, sebab apa? Rasa nak berjalan dulu lah. Kalau ikut dalam kita, hutang itu wajib dibayar dahulu daripada perkara yang lain. Maknanya tak boleh. Sehingga orang nak ke Mekah, ditangguhkan ke Mekah, itu sebab hutang. Syarat nak ke Mekah mesti mampu. Mampu mastaqtum, maksudnya kita, kemampuan kita ada duit. Uang itu duit. Maksudnya untuk kita biayai perbelanjaan kita pergi balik dan belanjaan kita di kota Mekah atau di Madinah. Mesti ada duit. Dan duit ni mestilah yang dikatakan bersih, bebas daripada hutang. Kalau kita ada berhutang dengan orang, nak ke Mekah macam mana kita? Dalam Mekah dia kata, kalau kita dah sampai satu tahap nak ke Mekah, tiba-tiba kita ada berhutang dengan orang, orang tu datang minta hutang dengan kita, ke Mekah tu kena cancel. Tak boleh haji ke umrah ke, sebab ni tuntutan hutang kepada kita, kita kena selesaikan dulu. Sampai tahap macam tu, ya? Mana buka tak nak bagi ke Mekah, tapi hutang kena selesai dulu. Tak ada makna ke Mekah kalau hutang tak bayar. Tu yang kadang-kadang kita sedih, bila orang ke Mekah ni seronok ni, tetapi hutang tak habis, hutang tak boleh bayar. Kalau kita pergi Mekah kurang-kurang ada 10, 12 ribu atau 15 ribu, hutang kita 20 ribu, kita sanggup ke Mekah. Sedangkan hutang macam mana kita nak bayar? Dalam Islam utamakan bayar hutang tu dulu. Sebab kita tak bayar di dunia, kita akan kena bayar di hari akhirat. Bila bayar di dunia boleh guna duit, di hari akhirat kita tak boleh guna duit. Sebab tak ada duit kita bawa di akhirat, kena bagi pahala kita kepada orang kita berhutang. Kalau seorang, kalau ramai, habis pahala kita bagi kepada orang kita berhutang. Selesaikan hutang dengan bayaran pahala, bukan dengan duit. Itu yang takut bila kita meninggalkan hutang, takut kita tak berkesempatan nak bayar, tak mampu nak bayar. Maka di hari akhirat kita akan bayar dengan pahala kita. Alangkah rugi dan sia-sia pahala ibadat kita yang kita buat ibadat tu, pahalanya bagi ke orang satu-satu. Bagi kategori hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, buat perancangan dengan kita meletakkan sasaran waktu-waktu tertentu untuk melunaskan. Kita bahas pada bulan sudah, hutang terbagi kepada dua: hutang dengan Allah Ta'ala, hutang dengan manusia. Ada satu lagi hutang yang kita perlu ingat, hutang dengan binatang. Apa pula hutang dengan binatang? Kita akan beli barang dengan binatang, betul, kita tak beli barang dengan binatang. Tapi kita pernah menzalimi binatang, kita pernah melakukan penganiayaan kepada binatang. Maka di hari kiamat, di padang mahsyar, Allah nak berikan peluang kepada binatang-binatang yang kita khianati, kita